Hai teman-teman, apa kabar? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat tanpa kekurangan apapun, karena itu yang paling penting saat ini. Untuk teman-teman yang baru mampir di channel ini, saya ucapkan selamat datang, selamat mampir, selamat lihat-lihat. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe dan sering mampir ke channel saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kembali di channel saya. Oke, sesuai judulnya, kali ini saya mau unboxing dan review produk lagi. Saya mau ajak teman-teman untuk unboxing produk. Saya order di, kalau nggak salah, Catch Australia, website catch.com kalau nggak salah ya. Dan ini dia boxnya. Oke, kita buka dulu ya. Agak susah. Oke, kita terbuka teman-teman. Ya, kali ini saya order fosil. Kita buka ya. Saya order fosil Kingston Satchel Medium Brown. Saya punya yang raspberry, tapi kali ini saya order yang medium brown. Kenapa saya order dari website Catch? Karena di website fosilnya sendiri itu sudah tidak ada, sudah sold out. Jadi kebetulan saya nemu di websitenya Catch Australia ini, jadi saya beli deh. Pas juga lagi ada discount. Seperti biasa, saya buka-buka dulu. Saya suka bentuknya dan saya suka size-nya. Yang raspberry itu sering saya pakai karena size-nya tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Di masa pandemi kayak gini kan kita nggak kemana-mana ya, paling kita keluar sekali. Ada sebagian orang yang dia lebih suka pakai tas yang size-nya lebih kecil karena menurut mereka mereka nggak bawa apa-apa gitu ya. Tapi entah kenapa di saya semenjak pandemi malah pakainya size yang agak besar dikit karena untuk muat kayak tisu basah, terus hand sanitizer, masker gitu. Jadi saya perlu yang agak besar, tapi nggak besar besar banget. Oke, seperti biasa ini ada bonus. Oke, sudah. Ini penampakan bagian depannya. Oke, seperti ini. Seperti yang raspberry, ini juga ada tulisan fosilnya dan ada slide pocket di depan. Ini untuk teman-teman bisa masukin handphone, jadi nggak perlu taruh handphone, buka tutup kompartemen utama.
ini bagian belakangnya polos. Terus untuk penutupnya sendiri, dia pakai zipper, pakai magnet. Kok zipper sih? Ini pakai magnet. Dan kompartemennya seperti ini. Dia ada dua kompartemen, dipisah atau disekat dengan satu kompartemen dengan zip. Jadi untuk kompartemen yang ini, kompartemen yang di atas, ini dia ada zipper pocket. Nah, seperti ini. Oke. Untuk sisi yang sebelahnya, kelihatan ya, ini dia ada slide, dua slide pocket. Nah, untuk di tengahnya, ini ada kompartemen dengan resleting, dengan zipper. Seperti itu. Seperti biasa, ini ada care card-nya. Untuk materialnya sendiri, ini adalah kulit. Jadi keseluruhan dari tas ini itu materialnya kulit. Dan ini bagian bawahnya, dia polos, nggak ada kakinya. Dan tas ini juga dilengkapi dengan tali panjang yang adjustable. Jadi bisa dipanjangin, bisa dipendekin sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Untuk bagian dalamnya, liningnya sendiri itu adalah nylon warna coklat. Jadi sesuai dengan warna tasnya. Dan untuk hardware-nya, keseluruhan hardware itu brass tone. Gitu. Dan size-nya, oke. Untuk size-nya dari sisi sebelah sini ke sini itu kurang lebih 25 cm. Dan dari bawah ke atas ini kurang lebih 22 cm. Dan untuk sampingnya, kedalamannya ini kurang lebih 11 cm. Jadi ini tasnya cute banget, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, bisa dipakai jalan-jalan, hangout, kece. Dan saya akan coba on model, oke? Jadi kalau teman-teman nggak mau pakai apa tali panjang, ya udah tinggal gini aja. Kan. Nah, kalau mau di tali selempang, kita jadi tas selempang seperti ini. Gitu deh. Kalau yang raspberry yang saya punya satu lagi itu, dia materialnya campur kulit dengan bahan sweat. Jadi ada satu part bagian depan atau belakang itu dia ada sweatnya. Nanti saya coba bikin video perbandingannya ya, antara yang ini dengan yang raspberry. Dan kayaknya itu aja review kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang sedang cari-cari tas yang gak terlalu besar, gak terlalu kecil, eye-catching, materialnya oke, gitu. Ini bisa jadi salah satu rekomendasi untuk teman-teman. Dan sampai jumpa di video review berikutnya. Tetap sehat, teman-teman. Dah. I wanna stay with you. I wanna stay with you.